Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Forum Akademik ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara cek apakah data yang kita miliki ada yang outlier atau tidak. Nah, kepentingannya adalah ketika kita analisis regresi, salah satu asumsi klasik yang perlu dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Nah, ketika kita memiliki serangkaian data yang tidak berdistribusi normal, contohnya pada video ini ya, itu adalah analisis regresi berganda, di mana ternyata data tidak berdistribusi normal. Oke, nah kita perlu melakukan upaya-upaya agar data tersebut bisa berdistribusi normal. Nah, salah satu caranya adalah kita cek apakah data itu ada outliernya atau tidak. Nah, di sini digunakan data sebanyak 30 observasi ya teman-teman. Oke, nah di mana ada variabel Y dependent dan juga ada variabel independennya ada dua, yaitu X1 dan X2. Oke, nah sekarang bagaimana cara cek outliernya? Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Nah, untuk cek outliernya, pertama-tama teman-teman bisa mencari nilai rata-rata atau mean dan juga standar deviasi dari masing-masing variabel. Kita ketikkan di sini mean, nilai rata-rata, dan juga standar deviasi. Setelah itu kita copy ini, kemudian kita pastikan di sini. Setelah itu kita yang pertama kita cari nilai rata-ratanya dulu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah mencari nilai rata-rata, kemudian kita mencari standar deviasi. Caranya seperti ini, sama dengan stdevs. Oke, setelah teman-teman mencari nilai rata-rata dan standar deviasi, teman-teman bisa blok ini dan geser ke kanan seperti ini. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita cari nilai upaya dari masing-masing variabel. Nah, pertama cari nilai standar des, kemudian absolute standar des dan outlier. Oke, kita ketikkan di sini y, kemudian standar des. Setelah itu absolute standar des, kita ketikkan seperti ini. Kemudian outlier. Nah, setelah itu kita kategorikan seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman juga mencari yang X1 dan X2 ya. Kita copy seperti ini. Kita atur ya. Kita atur dulu kolomnya agar terlihat rapi. Oke, nah ini untuk X1 dan ini untuk X2. Oke. Nah, setelah teman-teman mengetik seperti ini ya, teman-teman bisa ketik di sini di standar des yang Y ya, seperti ini sama dengan standar des, lalu buka kurung. Kemudian teman-teman bisa masukkan datanya yang Y ini ya, karena di sini Y, kita masukkan Y, lalu titik koma, kemudian nilai rata-rata dari Y, titik koma, lalu standar deviasi dari Y ya. Kemudian jangan lupa tutup kurung, lalu enter.
Nah, setelah itu kita cari yang absolute standardisnya, caranya sama dengan kemudian ABS buka kurung, lalu kita ketikkan yang di sini standardis, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita cari yang outlier. Nah, di sini ya. Nah, untuk yang outlier ini kita pakai fungsi if ya, untuk mengetahui apakah dia outlier atau tidak, ya. Oke, kita ketikkan seperti ini sama dengan, lalu if ya, lalu buka kurung, lalu kita klik yang ABS standard case-nya ini, kemudian seperti ini. Nah, 3. Nah, dikatakan outlier jika nilainya lebih dari 3 ya teman-teman. Jadi kita ketikkan di sini seperti ini, 3, setelah itu titik koma, Anda dapat 2 outlier. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, agar teman-teman bisa paham. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan outlayernya, rumus outlayernya seperti ini, lalu klik enter. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan di sini ya, setelah teman-teman memasukkan nilai standar des, lalu absolute standar des dan outlier, teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman bisa mengunci ini ya di standar desnya ini, karena kita akan menarik ke bawah atau mendrag ke bawah ya, agar nilainya tidak berantakan. Nah, ini bisa dikunci ya, karena kita akan drag ke bawah. Oke, nah bagaimana cara menguncinya? Teman-teman klik standar desnya yang di sini, kemudian teman-teman pergi yang di sini ya, kita letakkan kursornya di sini di G2 ya, kita pencet di keyboard Fn dan F4 ya, setelah itu di G3 nya juga Fn dan F4, lalu enter. Nah, maka nilainya sudah dikunci ya, dan kita drag ke bawah. Oke, nah seperti ini ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini ada outlier. Nah, kemudian teman-teman juga mencari yang X1 dan X2. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Untuk mencari yang standar desnya, kita ketikkan sama dengan, teman-teman bisa mengikuti ini ya, teman-teman bisa perhatikan agar teman-teman mengerti, sama dengan standar des. X1, lalu nilai rata-rata, kemudian standar deviasi, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian yang ABS sama dengan ABS, buka kurung, kita klik yang di kolom standar desnya ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk yang outlier sama dengan if, buka kurung, lalu kita klik yang kolom absolute standar desnya, titik koma, outlier. Lalu tutup kurung. Oke, kemudian jangan lupa di sini ya, di standar desknya ini teman-teman kunci dulu, karena akan kita tarik ke bawah. Caranya klik di keyboard Fn dan juga F4 berbarengan. Fn, F4. Kemudian di sini juga Fn, F4. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, di sini ada outlier dan outlier. Dan kita cari yang X2 sama dengan standar des. Kita cari datanya X2 titik koma, lalu nilai rata-rata dari X2
titik koma, lalu standar deviasi dari X2. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian absolute standardnya sama dengan ABS, buka kurung, klik kolom standardnya, lalu tutup kurung, enter. Kemudian outliernya sama dengan if, buka kurung, kemudian klik kolom absolute standardnya, tiga, kemudian tanda petik dua, titik koma dulu ya, titik koma, lalu outlier. Lalu tutup kurung. Nah, jangan lupa di sini teman-teman kunci Fn, F4, kemudian Fn dan F4, lalu enter. Setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini sudah ada ya outlier ya. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, dari sini sudah ketahuan di sini ada data outlier ya. Oke, kita blur dulu. Di sini ada data outlier. Ada data outlier, kemudian di sini ada data outlier juga ya. Nah, ini ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini ya. Outlier. Oke, nggak ada lagi ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ada data outlier-nya di sini ya, ada 4 ya. Nah, data outlier ini teman-teman tergantung dari penelitinya ya, apakah ingin dibuang atau dikeluarkan atau juga harus harus dicantumkan seperti itu. Jadi balik lagi ke masing-masing penelitinya ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup pembahasan video kali ini tentang bagaimana cara cek data outlier di Microsoft Excel. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.